المسبقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa, siang ini saya dalam perjalanan menuju rumah pasien yang terletak di Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Indonesia. Ini hari yang sangat cerah dan panas di penghujung bulan September ini. Cuaca berubah-ubah, kadang siangnya panas sekali, lalu di sore harinya tiba-tiba hujan lebat. Di tempat saya ini, pemirsa, tidak ada musim salju, tidak ada musim gugur, tidak ada musim semi. Yang ada hanyalah musim hujan dan musim kemarau. Walaupun panas bedengkang, itu tidak menyurutkan semangat orang-orang untuk keluar rumah dan mencari nafkah. Seperti yang Anda lihat di sepanjang jalan ini. Oke, pasien saya ini seorang remaja berusia 15 tahun, rumahnya di sebuah kompleks sekitar sini. Ceritanya 5 hari yang lalu dia mengikuti sebuah kegiatan ekstrakurikuler di sekolahnya, yaitu tari Bali. Menurut pengakuannya, kegiatan tari Bali di sekolahnya itu bukan sekedar tarian gerakan badan semata, tetapi juga melakukan ritual. Mereka melakukan ritual. Saya tidak tahu apakah setiap pentas tari Bali itu selalu diikuti ritual budaya atau keagamaan mereka. Yang jelas, pasien saya ini seorang muslim. Dan karena itu kegiatan sekolah, jadi dia mengikuti saja. Karena tidak punya pilihan, dia dan beberapa teman penari ikut saja ritual tersebut. Di tengah pelaksanaan ritual, semua teman penarinya kerasukan kecuali dia. Melihat teman-temannya kerasukan, dia merasa takut dan bingung harus berbuat apa. Lalu pihak sekolah mengambil alih dan menangani para siswinya yang kerasukan itu. Sepulangnya ke rumah, pasien bermimpi buruk di malam harinya. Semenjak insiden itu, pasien merasa badannya jadi berat, sakit, pikirannya tidak tenang, was-was, dan takut. Dia merasa ada sesuatu di badannya, tapi dia tidak tahu itu apa. Alhamdulillah, saya sudah sampai di rumah. Assalamualaikum. Oh, ada penjaga nih. Assalamualaikum. Setelah mengobrol sejenak bersama pasien dan ibunya, kami pun melakukan rukyah. Diagnosis awal saya adalah kemungkinan ada jin yang ikut, atau istilah masyarakatnya itu ketempelan. Ada jin yang menempel atau mengikut pasien. Mungkin salah satu jin yang juga merasuki semua teman penarinya waktu itu, wallahu a'lam. Saya mulai membacakan doa pengusiran, saya ulang-ulang. Pasien merasa jantungnya berdebar sangat kencang, belakangnya berat. Ini adalah tanda adanya jin di badan. Pasien sempat terbatuk beberapa kali hingga dia merasa lega. Badannya terasa ringan. Lalu sebagai penutup, saya membuat air rukyah yang saya bacakan ayat-ayat pengusiran. Dan ternyata tidak ada reaksi apa-apa. Semakin yakinlah saya bahwa badannya sudah bersih dengan izin Allah. Wallahu a'lam. Setelah selesai, saya pesankan pasien untuk menjaga sholat 5 waktu dan memperbanyak zikir sebagai pembentengan diri dari gangguan jin. Kemudian sebaiknya tidak ikut kegiatan yang di dalamnya terdapat ritual keagamaan agama lain. Saya rasa mungkin jin itu ingin merasukinya bersamaan dengan teman-teman penarinya. Namun Allah tidak izinkan. Tapi hanya menempel di suatu bagian badan sampai dia pulang ke rumah. Wallahu a'lam. Selesai rukyah, saya bertanya, apakah kamu menjaga sholat 5 waktu? Jawabannya, iya. Pasien bukan ahli ibadah, artinya tidak banyak varian ibadah yang dia kerjakan, namun sholat fardu tidak pernah ia tinggalkan. Sama-sama. Ya, assalamualaikum. Sholat adalah cahaya. Sholat juga bagian dari zikir, dan zikir itu akan membentengi diri kita dari gangguan jin. Wallahualam. Baik pemirsa, demikian saja video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.